Korps Brimob Polri adalah kesatuan elit operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan di hari ulang tahun Korps Brimob yang ke-73, dilaksanakan serangkaian acara seperti menembak yang diperuntukkan bagi koordinator media dan awak media, yang diadakan di lapangan tembak Hugeng Iman Santoso, Makobrimob Kelapa II Depok, dan dibuka secara langsung oleh Komandan Korps Brimob Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo beserta jajaran. Kedua jenderal tersebut membuka kegiatan dengan cara menembak sasaran menggunakan senapan MPX 9mm. Ada dua kegiatan cabang yang dilaksanakan, yaitu panahan dan menembak. Namun panitia nanti ke-73 ini, rekan-rekan sekalian, kami buat upacara ini sederhana, adanya di hanggar Gegana, di dalam ruangan, upacara yang tidak besar, diikuti oleh anggota juga hanya sedikit. Karena ya kita tahu situasi yang sekarang ini bangsa kita sedang menghadapi beberapa bencana, kan? Jadi saya buat sederhana, namun tidak mengurangi khidmat. Pak Kapolri pun menyatakan sangat setuju dengan upacara yang akan dilaksanakan nanti tanggal 14. Harapannya adalah Brimob tetap profesional dan bersama rakyat, membantu rakyat dan membimbing rakyat. Dari Kelapa II Depok, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.